gadis gabungan jadi dinas-dinas ada sini. Gabungan dinas-dinas. Iya, semua. Okay. Sudah berada di gedung gadis. Kayaknya kita langsung minta izin dulu, baru kita langsung ke atas untuk menjelasin ruangan-ruangan apa aja yang ada di sini. Ayo, jam pelayanan Senin jam 8 sampai jam 4, Jumat jam 8 sampai jam 11.30. 11.30 boleh ya? Oke. Kita langsung coba langsung masuk. Ini ruangan VIP sih. Yoi. Wah, ada ruangan VIP, Pak. Ruangan VIP. Kita kemana lagi nih, Pak? Kemana lagi nih? Langsung naik ke atas. Langsung naik ke lantai 2. Lantai 2. Ya, kita berada di lantai 2. Dan mungkin kita di sini langsung ke ruang badan kepegawaian daerah dan dinas lingkungan hidup. Berarti di sini lantai 2 ada 2 ruang. Oke. Sebelah. Ruangannya di mana nih? Ini ruang kepegawaian. Dari ruang kepegawaian. Oke. Jadi kita langsung lanjut aja. Oke, lanjut. Ini, Pak. Siap, lanjut. Ruang dinas lingkungan hidup. Prof, harap lapor. Atau kita masuk atau kita... Masuk, Wal. Lapor, Pak. Mau masuk. Oke, masuk. Langsung lanjut keluar, Bang. Kita lanjut ke dinas kehutanan. Dinas kehutanan. Kayaknya setiap ruangan ini datangin sibuk semua, Wal, ya? Sibuk semua, jadi kita nggak berani berinteraksi di dalam ruangan itu. Soalnya ini jam kerja juga, Wal. Ini ada 4 dinas lagi di lantai 4 ini, ada 4 dinas. Yaitu ada dinas pemuda dan olahraga, dinas energi dan sumber daya mineral, badan pengelola pajak dan retribusi daerah, dan yang keempat itu dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu sakti. Ini apa nih? Ini dinas kepemudaan dan olahraga. Masuk, masuk. Itu apa, Wal? Sebelah sana, Wal. SDM. Dan retribusi daerah BPRD. Pertama ini badan pengelola pajak dan retribusi daerah. Ke lantai. Lantai 5. Ini di lantai 5 ini ada dinas komunikasi dan informatika dan badan pengelola keuangan dan aset. Okay. Ini dos kominfo.
Kemana lagi nih, Mas? Kali ini, jadi untuk selanjutnya kita bakal ke gedung PU melihat ruangan-ruangan yang ada di sana lagi. Jadi untuk ini yang ada di gedung medis kita cukup sampai di sini, dan jangan lupa nonton video selanjutnya. I love you, Kakak.